Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia. Prabowo tiba di tanah air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri. Berdasarkan keterangan dari tim media Presiden, Minggu tanggal 24 November tahun 2024, pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo tersenyum dan gandeng tangan.